الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد kita sampai kepada perkataan Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan perkataan al-muallif bal arsala ilaina rasulan hasil ikhwan sampai di situ ya selesai ini kan atau belum masuk. قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Maka barang siapa yang taat pada rasulnya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, دخل الجنة, maka dia pasti masuk dalam surga. وَمَنْ أَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ, dan barang siapa yang bermaksiat dan mengingkari Rasul, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Ini disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk ditaati. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kita diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah khatamun nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan pada kalian, maka hendaklah kalian mengambilnya. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka hendaklah kalian berhenti menjauhi perbuatan tersebut. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mi'yar antara yang hak dan yang batil, bahwa yang mengikuti beliau berada di atas kebenaran dan yang menyimpang serta yang menyelisih beliau, maka dia telah menyelisih dan jauh dari as-siratal mustaqim. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hadza haqqun mustafadun, ini adalah merupakan kebenaran yang diambil faedah ini min qawlihi ta'ala, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'ullaha wal rasula la'allakum turhamun, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين, dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Rabb kalian dan menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah disiapkan berarti menunjukkan bahwa surga itu telah ada,
dan telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min qawlihi ta'ala, dan dari firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 13. Wa man yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Yang dimaksud di sini dengan kekal di dalamnya yakni al-abadiyah, ya, kekal selamanya dan tidak akan keluar, dan tidak ada kenikmatan yang berhenti, akan tapi kenikmatan itu terus-menerus mereka merasakannya. Wa dzalikal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka. Maka di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita samarah, hasil dan buah bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mendapatkan hidayah dan mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang khusus yang tidak dimiliki oleh manusia kecuali orang-orang yang diberikan hidayah, dan merupakan kemenangan yang terbesar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyatakan wa dzalikal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar yang Allah berikan. Wa min qawlihi ta'ala, dan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 52. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun, barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya dan takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang yang taat kepada Allah dan rasulnya, bahwa mereka mendapatkan kemenangan secara mutlak. Alif lam yang terdapat dalam firman-Nya al-faizun menunjukkan bahwa mereka mendapatkan al-fawzul mutlak, al-fawzul azim, kemenangan yang mutlak di dunia dan di akhirat. Wa qawlihi, dan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan para solihin, dan mereka adalah sebaik-baik sahabat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bahwa mereka mendapatkan kenikmatan. Mereka mendapatkan kenikmatan secara mutlak, dan mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan itu dari kalangan orang-orang yang mulia, para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Terkadang walaupun mereka tidak sampai kepada tingkat tersebut, manzilah mereka di bawah dibandingkan dengan kedudukan dan manzilah mereka, akan tetapi dengan ketakwaan, ketaatan pada Allah dan Rasul, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disamakan tempatnya bersama dengan orang-orang yang mendapatkan kedudukan dan derajat yang mulia tersebut, seperti para nabi dan rasul. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan? Maka dia mengatakan, "Saya tidak mempersiapkan sesuatu kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah." Engkau bersama dengan orang yang kamu cintai pada hari kiamat nanti. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan berupa kemenangan yang besar. Wal ayatu fi dzalika katsiratun, dan ayat-ayat dalam permasalahan ini sangatlah banyak. Dan kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan, orang yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Faqila, maka ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan itu, wahai Rasulullah? Qala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannata." Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dialah yang masuk ke dalam surga. "Wa man asani dakhala an-nar." Dan barang siapa yang bermaksiat padaku, maka dialah yang masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat, menentang, menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang-orang yang dikatakan enggan dan tidak ingin masuk ke dalam surga. Naam. Maka ini adillah dari Alkitab dan dari Sunnah menunjukkan bahwa orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tidak mengingkari janjinya telah menetapkan bagi mereka kenikmatan yang mutlak, kemenangan yang mutlak di dunia wal akhirah, mendapatkan hidayah, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemuliaan, dan yang terbesar dari seluruh kenikmatan itu adalah kenikmatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu beliau mengatakan, "Wa man asahu dakhala an-nar." Barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dialah yang dimasukkan ke dalam neraka. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Hadza aidan haqqun." Ini juga adalah perkara yang benar. Mustafadun min qawlihi ta'ala. Diambil faedah ini dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 14. "Wa may ya'si Allaha wa rasulahu." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, "wa yata'adda hududah," dan melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, "yudkhilhu naran khalidan fiha," maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, apabila hal tersebut mengeluarkan dia dari Islam, maka kekekalan selama-lamanya di dalam neraka. Akan tetapi apabila kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya tersebut dan pelampauan batas tidak sampai menyebabkan mereka keluar dari Islam, maka mereka disiksa di dalam neraka
Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah ampuni. Dan jika Allah menghendaki, maka Allah menyiksa sampai batas waktu tertentu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan dia ke dalam syurga. Walahu azabun muhin, baginya mendapatkan siksaan yang hina, menjadikan mereka rendah, hina, zalil. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ancaman itu bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bahwa tidak ada tempat mereka kecuali neraka. Sebab di akhirat kelak tidak ada lagi satu kedudukan kecuali surga dan neraka. Tidak ada lagi satu manzilah bainal manzilatai. Apakah dia masuk ke dalam surga atau dia masuk ke dalam neraka? Walaupun di sana ada sebagian orang yang mereka sempat tertahan, yang akhirnya pun akan dikembalikan imma ila jannati wa imma ila nar. Wa qawlihi, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'si Allah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang bermaksiat, bahwa mereka berada dalam kesesatan di dunia, kehinaan di dunia, kesempitan hidup di dunia, dan kecelakaan di akhirat. Wa qawlihi, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya adalah neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, yang tidak ada keimanannya sedikit pun dalam hati-hati mereka. Wa min qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil hadis sabiq, dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terdahulu, hadis riwayat Imam Bukhari, wa man asani dakhala an-nar, barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Maka ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau Ibn Utsaimin rahimahullah ini cukup mewakili ayat-ayat yang lain yang sekian banyak yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam, yang menunjukkan wajibnya seorang taat kepada Rasul. Kalau kita semakin banyak membuka lembaran-lembaran mushaf, maka kita akan mendapatkan itu dalil demi dalil yang menunjukkan wajibnya tunduk patuh mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun mereka, dari manapun mereka. Ini perintah secara mutlak. Oleh karena itu batillah orang-orang yang pendapat bahwa ada di kalangan umat ini yang mereka diberikan keleluasaan untuk tidak mengikuti syariatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Batillah perkataan orang-orang yang menyatakan bahwa di sana ada orang-orang yang mereka tidak mengikuti Rasulullah tapi mengikuti wali, waliullah. Dan mengikuti waliullah itu lebih afdal daripada mengikuti Rasulullah
kata mereka. Ini adalah perkataan yang batil, perkataan kufur. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan ini termasuk perkara-perkara yang membatalkan Islam. Naam. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna arsalna ilaikum rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahidan alaikum, yang tugasnya adalah sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, bagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa ya ikhwan? Musa alaihi salam. Fa'asa Fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhza wabila. Maka di saat Fir'aun itu bermaksiat kepada rasul, mengingkari rasul, menentang rasul, dan tidak ingin mengikutinya, maka kami pun menyiksa dia dengan siksaan yang pedih. Ya. Ayat ini yang terdapat dalam surah Al-Muzzammil ayat 15 sampai 16 beliau sebutkan untuk beliau jadikan sebagai dalil kebenaran apa yang beliau ucapkan, bahwa rasul itu harus ditaati, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bukan diciptakan begitu saja, bukan diciptakan dengan sia-sia, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka para nabi dan rasul untuk menyeru pada mereka kembali kepada ajaran Allah, taat dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari diutusnya rasul inilah jadikan sebagai mi'yar antara hak dan batil. Siapa yang mengikuti rasul, maka dialah yang mendapatkan kemenangan. Siapa yang membangkang dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pembangkangan itu secara jelas dengan menolak atau mengingkari sunnah, ataukah secara isyarah, atau secara isyarah mengingkari hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan itu adalah hadis ahad, itu adalah khabar ahad. Ya, ini sifat pengingkaran terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan cara merendahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok, mencaci maki, meremehkan apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam berupa syariat Allah, maka ini adalah merupakan bentuk-bentuk kemaksiatan, bentuk-bentuk sifat membangkang dengan apa yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini beliau sebutkan ayat ini untuk beliau jadikan sebagai dalil bahwa barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebinasaan dan kesengsaraan serta azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ats-tsaniyah. Yang kedua, annallaha la yarda, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi.
untuk disekutukan Allah Subhanahu wa taala bersamanya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Allah itu tidak ridha. La malakun muqarrabun. Apakah yang disekutukan itu adalah seorang malaikat yang dekat di sisi Allah? Malaikat yang ada di atas langit. Sebab semakin tinggi suatu makhluk, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin tinggi satu makhluk, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya makhluk yang paling dekat dengan Allah apa, ikhwan? Hah? Apa? Hah? Hah? Apa udah? Makhluk yang paling dekat dengan Allah. Hah? Kursi. Yazbel. Al-Malaika. Lashak. Lashak ya Abu Umair. Naam. Kullukum muqallidun. Naam ya Abdul Malik. Anta. Arsh, itu malaikat. Anda tidak mengatakan makhluk hidup. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat. Arsh. Naam. Nah, semakin di atas, makhluk itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang beliau mengatakan la malakun muqarrab. Tidaklah seorang malaikat yang dekat ke Allah Subhanahu wa taala, wala nabiyyun mursal, dan tidak pula yang dijadikan sekutu itu seorang nabi yang diutus ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus syubhat beliau menambah fadlan an ghairihima, ya, terlebih lagi dari selain keduanya, yang lebih tidak boleh lagi. Ya, beliau sebutkan dua contoh ini untuk menyebutkan bahwa mereka saja makhluk Allah Subhanahu wa taala yang termulia dari kalangan para malaika dan dari kalangan manusia. Itu tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan satu jenis ibadah kepada mereka, apalagi kepada yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban." Allah tidak memerintahkan kalian untuk kalian menjadikan para malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan-Tuhan. Nabi yang diutus itu tidak memerintahkan kalian untuk itu. Kalian jadikan para malaikat dan para nabi sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pengkhususan penyebutan malaikat dan penyebutan nabiyyin di dalam hadis ini tanbih, sebagai peringatan terhadap selain mereka. Ya. Tentunya untuk menjadikan sekutu dari kalangan orang-orang yang soleh, mimba bi aula, itu terlebih-lebih lagi, ya, dari kalangan para syuhada, mimba bi aula, nabi dan rasul, umat yang manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disekutukan, ya, bersama Allah, apalagi kepada yang lainnya. Maka pada poin yang kedua ini adalah merupakan takrir tauhidil uluhiyah. Setelah beliau meyakinkan mereka dengan tauhid ar-rububiyah pada poin pertama,
Allah khalaqana wa razaqana. Dinyatakan, diyakinkan kepada mereka tentang tauhid rububiyah. Dan itu mereka yakini. Nah, setelah mereka meyakini itu dan memantapkan itu, masukkan ke dalam hati mereka bahwa sesungguhnya Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah memberikan rezeki, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah menetapkan hukum-hukum, Allah telah menetapkan adanya hudud, batasan-batasan. Gimana cara mengenal batasan-batasan Allah itu? Dengan dikirimkan Rasul. Nah, dengan dikirimkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka dengan Rasulullah inilah jadi pembeda antara hak dan yang batil. Kalau kalian taat kepadanya, maka kalian akan mendapatkan kemenangan. Dan di antara yang paling besar, yang paling agung, yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seru kepada kalian adalah masalah tauhid al-uluhiyah. Maka ditekankan pada poin yang kedua itu. Nah, di sini hendak beliau jelaskan bahwa orang yang meyakini tauhid rububiyah itu mestinya menjadikan keyakinan itu untuk mengantarkan, mengilzam mereka dengan tauhid al-uluhiyah. Nah, maka beliau menyatakan Allah itu tidak riba untuk disekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk tidak ridhonya Allah? Seperti larangan Allah. Kalau Allah melarang, ataukah di dalam ayat ini disebutkan Allah murka, Allah marah, Allah membenci. Ini menunjukkan ketidak ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ودليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن شاء الله. Sampai di sini akhwan. Penjelasan ayat ini akan kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu, hafizakum Allah.